Sekolah menskorsing guru honorer yang menghukum siswanya dengan makan lem dan kapur. Sementara polisi hingga kini belum memanggil guru dan masih meminta keterangan dari korban dan saksi. Zaini Anwar, guru honorer SDN Kadang Kedaun 1, Kecamatan Mulbasari Jember, diberhentikan sementara dari sekolahnya. Ia diberhentikan sementara setelah menghukum 3 siswanya dengan cara memakan lem. Zaini berdalih, hukuman tersebut diterapkan untuk mendisiplinkan siswa-siswinya. Laporannya ke gurunya, ke saya, katanya cuma dioleskan, bukan di apa, bukan ditulang itu katanya. Kalau kapur tulis, Bu? Kapur tulis enggak ada, Pak. Polisi belum memanggil dan memeriksa pelaku sebagai terlapor. Polisi masih mendengar keterangan korban, saksi, dan orang tua korban. Sementara masih kita periksa para orang tua korban ini. Kemudian nanti hari ini akan kita panggil saksi yang mengetahui langsung, yaitu tetangga dari orang tua Dik Bila. Jumat lalu, 3 siswi kelas 4 SDN Kadang Kedaun 1 alami kekerasan terhadap anak. Ketiga korban sempat sakit dan trauma masuk sekolah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.